Jika Anda berusia di atas 50 tahun dan khawatir Anda telah kehilangan kesempatan untuk membangun kekayaan, inilah saatnya untuk mengubah perspektif Anda. Bertentangan dengan kepercayaan umum, usia 50-an dan seterusnya dapat menjadi tahun-tahun yang paling menguntungkan secara finansial dalam hidup Anda. Periode ini menawarkan keuntungan unik yang, jika dimanfaatkan dengan benar, dapat meningkatkan upaya membangun kekayaan Anda. Melansir New Trader You, berikut adalah cara terbaik untuk membangun kekayaan setelah usia 50. 1. Maksimalkan kontribusi pensiun. Salah satu alat paling ampuh yang dapat Anda gunakan adalah kemampuan untuk melakukan kontribusi susulan ke rekening pensiun Anda. 2. Menciptakan aliran pendapatan tambahan. Pengalaman dan keahlian Anda selama bertahun-tahun adalah aset berharga yang dapat diuangkan. 3. Perkecil dan kurangi pengeluaran. Perkecil rumah Anda dapat mengubah permainan keuangan Anda. Hal ini tidak hanya membebaskan ekuitas yang dapat diinvestasikan, tetapi juga mengurangi pengeluaran berkelanjutan seperti pajak properti, pemeliharaan, dan utilitas. 4. Investasikan kesehatan Anda. Memprioritaskan kesehatan fisik dan mental dapat menurunkan biaya perawatan kesehatan dan memperpanjang usia produktif Anda. 5. Teruslah mengembangkan diri sendiri. Dunia keuangan terus berkembang, dan tetap terinformasi sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat. 6. Bekerja sama dengan penasihat keuangan. Penasihat keuangan profesional dapat memberikan panduan yang dipersonalisasi sesuai dengan situasi unik Anda.